Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumil liqa'illah. Pada kali ini, kesempatan di acara Madrasah Ramadan, kajian kitab Wasiatul Mustafa, di mana kita sampai pada hadis ya Ali idza ghadaballahu ala ahadin razaqahullahu malan haraman. Kata Rasulullah, wahai Ali, ketahuilah ketika Allah itu marah kepada seseorang, maka Allah akan memberikan ia rizki yang haram. Makanya jangan bangga dulu ketika ada orang yang sukses tapi uangnya itu dihasilkan dari sesuatu yang haram. Sebenarnya dia itu sukses dalam dunianya tapi tidak sukses dalam akhiratnya, itu tandanya Allah marah sama dia. Sukses hasil korupsi, mobil melimpah, harta luar biasa, rumah begitu megah, tapi dihasilkan dari sesuatu yang haram, itu bukan bahagia. Karena pada hakikatnya Allah sedang marah sama dia. Fa idza stata ghadabahu alaihi wa kalabihi syaitanan yubariku lahu fihi wa yushabuhu wa yashghaluhu bid-dunya 'anid-din. Wa yashalu lahu umuru dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Masyaallah. Dan ketika Allah sangat marah kepada hamba seseorang, maka Allah akan menjadikan setan menjadi sahabatnya. Jadi kalau Allah itu marah pada orang, maka apa? Dia kemana-mana berteman dengan setan. Allah akan wakalahu wakala bihi syaitanan, yang mana setan tersebut terus mengajak dia terjerumus dalam satu keharaman. Wayashibuhu, dan Allah akan menjadikan setan itu temannya. Satu. Yang nomor dua, wa yasghaluhu bid-dunya 'anid-din. Dan ketika Allah itu sangat marah kepada seseorang, maka Allah akan menyibukkan dia dengan dunia sehingga dia lupa untuk akhiratnya. Makanya kita perlu introspeksi diri saat ini. Ketika kita itu sibuk dengan dunia, tak ada waktu untuk mengingat Allah atau Rasulullah. Jangan-jangan Allah marah sama kita. Jangan-jangan Allah sudah enggan bersama kita. Salah satu apa kata hadis yang lain, min alamati iradillahi ta'ala, salah satu tanda berpalingnya Allah dari kita, Allah sudah tidak bersama dengan kita. Kata apa? Kata Nabi apa? Dia itu adalah melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya Ramadan bukan diisi dengan tarawih, tadarus, qiraah, majlis ta'lim, baca solawat, tapi malah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ya, sibuk dengan sesuatu yushghiluhu ma yu'ni, sesuatu yang tidak ada gunanya, dengan urusan dunia lah. Kadang apa suri kita jalan-jalan gak jelas mau kemana, ya itu katanya. Dan wa yashalu lahu umuru dunyahu wa yaqulu Allah ghafur rahim, dan dia akan menggampangkan urusan dunia dan akhiratnya, itu menggampangkan melakukan dosa, tak apa-apa, Allah itu maha pengampun, Allah itu ghafurur rahim, maha pengasih, tak apa-apa, cuma dosa seperti ini aja kok. Sering kita seperti itu. Makanya jangan berbangga dulu ketika kita makan makanan yang haram, atau jangan berbangga dulu ketika kita mempunyai harta yang melimpah tapi dihasilkan dari sesuatu yang haram. Karena bisa jadi dengan itu Allah sedang marah dengan kita. Saya sempat ditanya oleh seorang, katanya, sekarang Gus cari yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Orang yang seperti itu
adalah orang yang putus asa, yang tidak mau berjuang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya hati-hati dengan sesuatu yang haram, jangan sampai masuk dalam tubuh kita, karena ketika kita itu makan makanan yang haram, Allah akan menjauh dari kita. Ya Ali, ma safara ahadun talibal haram masyian illa kana syaitan qarinahu wala rakiban illa kana radifahu wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitan fi waladih wa dhalika qawlu ta'ala wa syarikum fil amwali wal awlad wa'idhum. Katanya apa, wahai Sayyidina Ali, orang yang bepergian tapi tujuannya untuk mencari sesuatu yang haram, yang mana dia itu bepergiannya berjalan kaki, illa kana syaitan qarinahu, dia tidak berjalan kecuali setan menemani di sampingnya, wala rakiban illa radifahu, dan tidak ada orang yang bepergian dengan menaiki kendaraan untuk mencari sesuatu yang haram kecuali setan duduk bersama dia, bonceng sama dia. Wala jama'al malan haraman illa akalahu syaitan, dan orang yang mengumpulkan sesuatu yang haram, dia tidak akan makan kecuali dia itu ditemani oleh setan. Dan orang yang lupa ketika mau berhubungan suami istri, maka setan juga ikut nimbrung di dalamnya. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wasyarikul fil amwali wal awlad wa'idhum, mereka itu mencoba untuk menggoda kita dalam masalah urusan harta dan juga anak-anak kita. Makanya kalau kita mau melakukan hubungan suami istri, hati-hati, hati-hati. Kita baca doa dulu. Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Dan ketika itu insyaallah akan dihindarkan dari setan yang akan mengganggu kita. Ya Ali, la yazalul mu'min fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kulil haram. Wa man faraqal ulama mata qalbuhu ami an ta'atillahi ta'ala. Kata Allah, kata Rasulullah, apa wahai Ali, orang yang selalu menjaga dia untuk tidak makan makanan yang haram, maka Allah akan terus menambahkan agamanya dalam dirinya, akan menambahkan ketakwaannya, akan menambahkan keimanannya, akan menambahkan kebaikannya, akan menambahkan semangat dalam ibadah, akan menambahkan semangat dalam melakukan kebaikan ketika kita itu tidak makan makanan yang haram. Wa man faraqal ulama, kata Rasulullah, orang yang berpisah dari ulama, jauh dari ulama, maka mata qalbuh, hatinya akan mati. Wa ami an ta'atillah, dan dia akan buta jalan menuju taat kepada Allah. Makanya saya sering dengar ya dari orang-orang tua kita bilang, "Nak, kamu jangan jauh-jauh dari orang saleh, dari orang-orang yang dekat dengan Allah. Pokoknya satu minggu itu kamu harus duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah." Ya. Harus kita duduk dengan orang yang dekat dengan Allah, dengan ulama. Kenapa? Ini ternyata dalilnya. Karena ketika orang jauh dari ulama, mata qalbu, hatinya akan mati. Ketika kita jauh dengan dari ulama, maka kita akan kumpul dengan orang-orang yang selalu memikirkan dunia. Kumpul dengan orang yang suka hobilah sepak bola, yang difikirkan permainan sepak bola terus. Yang motorlah tentang modifikasi motor, yang mobillah, atau yang sedang modif, atau senang tentang lifestyle, gaya hidup, yang difikirkan itu baju, gaya, atas ini itu. Tidak ada yang bicarakan akhirat. Itu yang akan mengeraskan hati dan akan menjadi hati kita mati. Ya, kalau sudah hati kita mati, kita itu hanya seperti jasad yang berjalan, yang tidak mempunyai ruh, yang tidak mempunyai rasa dalam diri kita. Maka nasihat-nasihat orang-orang dulu itu sangat luar biasa. Katanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ternyata itu, orang yang jauh dari ulama, maka apa, akan hatinya mati. Dinasihati gak mau. Hidupnya jauh dari Allah, hidupnya jauh dari Rasulullah. Dan
Yang lebih dahsyat lagi apa? Dia akan buta menuju ketaatan kepada Allah. Maka harus ada waktu bagi kita untuk kita dekat dengan ulama, untuk kita dekat dengan orang saleh. Dalam satu minggu harus ada jadwal. Mungkin dalam keseharian kita, kita butuh refreshing, pikiran kita butuh refreshing. Pergi ke tamasya, ke pinggir pantai, ke gunung, ke mall, kemana. Tapi hati kita juga butuh refreshing. Hati kita juga butuh tamasya. Apa tamasyanya hati kita? Adalah duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang ulama, duduk dengan mereka. Ketika kita duduk dengan beliau-beliau, ada nasihat, ada zikir, ya, ada, ya pokoknya semuanya adalah mengajak kita kepada Allah. Yang mana itu akan menghidupkan hati yang mati, akan menunjukkan jalan menuju ketaatan kepada Allah. Makanya saudaraku, ayo jaga keseharian kita dari makanan yang haram. Jangan jauh-jauh dari ulama, agar hidup kita terarah dalam kehidupan dunia menuju akhirat kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makanan-makanan yang haram, dan terus menuntun kita untuk lebih dekat dengan ulama, untuk lebih dekat dengan orang-orang saleh, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Dari saya, Hafidzul Hakim Nur, Subhanul Muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.